rangka meningkatkan iman dan takwa, anggota Polsek Senen melaksanakan kegiatan pembacaan Suratul Yasin, Zikir, dan Tahmid di Musola Assalam Polsek Senen, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Senen Kompol Muhammad Syafi'i, didampingi Wakapolsek AKP Warjono, serta diikuti oleh seluruh kanit, Kapol Subsektor, Babin Kamtibmas, dan anggota Polsek Senen. Dalam kegiatan tersebut diisi tausiah oleh Ustadz Haji Ade Makmun dengan tema sholat sebagai tiang agama bagi yang beragama muslim, sedangkan anggota yang non-muslim menyesuaikan tempat. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan situasi aman kondusif. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Keramat, Aibtu Maskur. Salam Kiblatan.